warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu wali santri dari Muhammad Raihan, santri Amal Ummah. Saat ini saya berada di Pondok Pesantren Amal Ummah Cikrai, ingin melihat dan memanen hasil tanamannya, yaitu labu, ya Raihan labu. Coba lihat labunya. Inilah salah satu labunya, labu sayur, labu apa ini namanya? Labu sayur. Besar banget. Kita panen, alhamdulillah labunya besar-besar seperti yang nanemnya. Ini labu sayur sama lulunya. Alhamdulillah. Sudah dipanen oleh beberapa santri juga untuk dimanfaatkan. Ada lagi? Di mana lagi? Selain labu sayur? Ini labu sayur ini namanya labu siam, bukan ya? Kalau orang sini. Labu apa ini ya? Labu siam. Labu siam ya? Bukan labu sayur. Labu sayur. Ada juga labu untuk yang biasa dikolek di sebelah sana. Labu apa tuh namanya tuh? Waluh. Waluh. Waluh kolek. Waluhnya masih kecil ya, masih banyak ini, yang lain. Tapi belum masak, belum tua. Masih kecil, belum tua, masih remaja. Banyak tuh. Kok kayak bonteng? Iya. Ada yang besar ya? Mungkin di sebelah sana besar. Satu, dua. Karena ternyata puluhan hasilnya ya. Masya Allah, luar biasa berarti. Ini dia. Ini lebih besar nih. Tapi ini masih hijau. Ini masih hijau. Lebih muda lagi. Semakin lama semakin tua semakin coklat. Gitu ya. Umur berapa ini Raihan? Labunya ini sudah lama ya. Oh, masih kecil-kecil banyak. Banyak ini sudah dipanen berkali-kali. Alhamdulillah berkah, semakin lama semakin banyak labunya. Ini bisa di apa pasarin di luar atau hanya sekedar untuk lingkungan pondok saja? Boleh, kalau ada yang berminat dari luar juga boleh memetik sendiri, datang ke sini. Bisa datang ke pondok ya, langsung pondok ya. Sambil refreshing. Tidak juga ada. Betul. Disini. Alamatnya di mana? Alamatnya Raihan, kampung apa ini? Kampung Tegal Maja. Tegal Maja, Desa Sampir, Kecamatan Waringin Kurung. Daerah Cikrai. Oke.